sahabat setia Kuasa Kata TV dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Kali ini berjumpa dengan saya, Daniel Goli Megasulia. Saat ini saya berada di Kabupaten Magelang, tepatnya di warung makan nasi goreng Pak Yatno, Jalan Majen Bambang Bugeng. Tadi saya sudah pesan nasi goreng. Mari kita icip-icip rasanya. Oke, mari. Baru satu sendok makan. Baru satu kali. Rasanya enak. Mak nyos. Nyos banget. Tapi nasinya ini empuk. Enggak keras. Lalu bumbunya enggak pas, enggak terlalu asin, enggak terlalu manis, pokoknya pas. Terus tadi ini ada campurannya juga, ada minyak. Minyak yang dipilih pun enggak salah-salah. Minyak empuk, pinter banget ini ngolahnya. Terus sajiannya yang ada di dalamnya ini juga lengkap. Ada sayurannya, ada daging ayam, ada kekiannya juga. Kekiannya itu ini, kekiannya seperti ini kurang lebihnya. Entah kalau di link, kalau di wilayah sahabat Kuasa Kata TV namanya apa saya kurang tahu, yang jelas setahu saya ini kekian. Oke, berarti ini lengkap, ada kekiannya, ada daging ayam, ada sayurannya juga. Bener-bener nyos banget. Soal rasa gak ada yang bisa nanding. Ini saking enaknya, setiap hari ramai pengunjung. Ini malam-malam banyak pengunjung dari berbagai arah. Mari dicoba lu, mampir di jalan Majen Bambang Bugeng. Kalau nggak nyoba bakal nyesel. Soalnya enak banget, harganya pun terjangkau. Satu porsi ini hanya 17.000. Padahal sudah lengkap, enak, tempatnya pun luas. Kuliner warung makan nasi goreng Pak Yatno ini cocok untuk rujukan wisata kuliner. Karena apa? Satu, banyak masyarakat yang jadi langganan di sini. Semakin malam semakin ramai. Yang kedua, cuaca yang dingin sekitar di Kabupaten Magelang, kalau ditambah dengan makan yang hangat-hangat, rasanya jelas nikmatnya bukan main. Ini lur, nasi gorengnya tinggal dikit. Saya makannya nggak genap 5 menit, udah hampir habis. Saya habiskan dulu ya. Ini lur, nggak genap 5 menit, sudah habis. Karena rasanya nyos banget. Jangan lupa, kalau ke Kabupaten Magelang, mampir di warung makan nasi goreng Pak Yatno di Jalan Majen Bambang Bugeng. Oke lur, jangan lupa subscribe channel kita Kuasa Kata TV dan tunggu ulasan-ulasan kuliner lainnya yang pasti tidak kalah enaknya. Sekian, terima kasih. Bagi sedulur Kuasa Kata yang punya usaha kuliner dan ingin kami uji rasa, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya di bawah sini ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Nah, begitu terus semua. Jika video ini sampai 5.000 views, kami akan uji rasa bareng Pak Heni, Wali Kota Semarang. Jangan lupa ya.